syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas ridho-Nya lah kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi di lapangan Sudaryanto Cijantung Kopassus. Kami dulu selenggarakan lomba nembak itu 4 bulan yang lalu dalam rangka HUT Kopassus, dan sekarang kita laksanakan lagi dalam rangka HUT 17 Agustus ke-77. Rencana Desember pun kita laksanakan. Semakin sering kita laksanakan, semakin sering kita silaturahmi, kita akan mendapatkan bibit-bibit petembak yang handal. 3, 2, 1. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti acara penutupan Lomba Tembak Tribuana Merah Putih Open Championship tahun 2022 IPSC level 2 dengan aman dan lancar. Keberhasilan pelaksanaan lomba tembak ini juga tak lepas dari hasil kerja keras seluruh panitia Tribuana Merah Putih, dalam hal ini Satuan 81 Kopassus yang telah merencanakan kegiatan ini dengan baik. Dan pada kesempatan ini juga saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak dan sponsor yang telah membantu pelaksanaannya kegiatan ini dengan lancar dan aman. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungannya kepada kita dalam melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi, Santi, Santi Om. Komandan Jenderal Kopassus, cap tertanda Iwan Setiawan, SEMM, Mayor Jenderal TNI. Selesai. Salam. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Tribuana Merah Putih 2002. 3, 2, 1.